secara umumnya bermula daripada selepas saya dicalonkan sehingga ke hari ini, saya lihat suatu pertambahan sokongan yang cukup padu, tidak kira daripada mana-mana parti, terutamanya parti-parti komponen. Saya pergi ke tempat-tempat China terutamanya, sokongan yang diberikan amat baik, kerjasama yang diberikan cukup cantik. Pengundi-pengundi Melayu pula saya begitu yakin kerana suara-suara yang diorang bangkitkan mahukan perubahan, nakkan pembangunan. Dan yang kita juga sempat berziarah melawat kubu-kubu kuat PAS sebenarnya. Macam tadi saya berada di Samagagah, kita melawat hampir 10 buah rumah yang memang hardcore PAS. Jadi tak seperti yang lalu, jika pilihan umum yang lepas, kalau pergi dekat tempat-tempat PAS ni memang enselak kain lah, dia orang tutup pintu pagar lah, dia orang tutup pintu. Tapi alhamdulillah kali ini dia orang sempat terima dan boleh, kita boleh bercakap dengan dia orang. Jadi penerimaan is there. Saya rasa bila kempen pembangkang yang menghentam peribadi, sebenarnya dia memberi timbal balik yang baik untuk saya. Okey, kerana orang merasa simpati, orang merasa orang merasa tak sepatutnya saya ni dihentam sebegitu rupa. Tambahan pula bila rakan kongsi saya tampil ke hadapan yang menjelaskan segala-galanya. Jadi ini adalah merupakan suatu timbal balik yang very positif untuk saya. Saya lihat jentera as a whole, jentera secara asasnya memang mantap, memang menjalankan tugas-tugas dengan amat baik sekali. Dan begitu juga dengan gerak kerja di grassroots, umpamanya pergi jumpa pengundi, turun bertemu dengan pengundi, campaign house to house. Saya rasa inilah merupakan gerak kerja yang perlu kita teruskan. Bila kita berada di grassroots, di akar umbi, kita boleh tahu apa dia orang nak, apa permasalahannya. Jadi saya rasa ini adalah satu kaedah campaign yang sepatutnya kita teruskan. Sebenarnya kalau kita tengok rentetan peristiwa Yusri ini, bermula sebaik saja kita buat satu kenyataan akhbar. Jadi kita sebut nama beliau di situ, dan selepas pada tu kita terima, kita call dia, kita cakap. Dan pada ketika itu, pada malam press statement dibuat tu, beliau masih lagi okey, tidak ada masalah, tak apa, walaupun dah terima banyak panggilan untuk tampil ke hadapan membela diri. Tapi keesokan harinya, bila PAS cari dia, dia dah dalam keadaan cukup tertekan. Jadi PAS mengambil kesempatan ini untuk menggunakan dia lah sebenarnya. Dan kalau kita tengok statement beliau pada kali pertama pun, antara soalan yang diajukan oleh media, jika Yusri ini diberi pilihan untuk ataupun dibenarkan mengundi di Matang Pasir, dia akan undi siapa? Dia cakap dia akan undi Rohaizat. Jadi di sebalik dia mendedahkan perkara yang tidak baik terhadap saya, pada masa yang sama dia percaya saya adalah calon yang terbaik untuk Matang Pasir. Dan saya rasa selepas itulah barulah mungkin atas the guilty conscious dia tu menyebabkan dia rasa tak boleh nak tidur. Tadi pagi tadi saya sempat cakap dengan dia, dia pesan dekat seorang kawan untuk saya telefon. Dan bila saya telefon dengan dia, perkataan pertama yang dia ucap dekat saya dan saya ucap dekat dia adalah, kami saling minta maaf kerana kita dah berkawan lama, kita dah ni. Dan dia pun rasa dia dipergunakan oleh PAS, dan saya faham tentang kedudukan dia. Kita faham tentang kedudukan dia, kalau tidak dia tak akan tampil. Dan dia mengaku, saya tanya macam mana boleh buat second pengakuan ni, pengakuan kedua ni macam mana dia boleh buat. Dia kata memang dia punya guilty conscious tu ada, dia buat dengan saya sendiri, tidak ada imbuhan, tidak ada sebarang apa pakatan ke atau siapa, tapi dia atas his own initiative untuk adakan kenyataan akhbar. Dan saya ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih banyaklah kepada dia. Dan last kali tu dia bercakap, dia bagi tahu dekat saya, dia kata selepas election ni marilah kita berjumpa, kita selesaikan hal kita. Jadi saya rasa very gentleman lah. Cuma pada awalnya dia dipergunakan lah oleh parti pembangkang. Sebenarnya persoalan sama ada isu berkahwin lain atau berpoligami ini sebenarnya satu isu yang dipolemikkan.
dalam Islam pun tidak tidak pernah menghalang untuk berkahwin 2, 3, 4 dan yang terbaik adalah kahwin 1. Jadi saya rasa perkara ini adalah terlalu amat peribadi untuk saya ketengahkan. Saya terpaksa menjaga pelbagai pihak dalam hal ini dan pasal itulah saya ambil penempatan untuk tidak respon. Kerana pembangkang ni kalau kita respon hari ini, besok dia akan korek benda lain. Kita respon hal A, dia akan timbul pula hal B, C dan sebagainya. Harapan kepada pengundi Matang Pasir pada 25 hari bulan besok, keluarlah seawal mungkin, pastikan tempat mengundi yang betul, saluran mengundi yang tepat dan yang paling penting pastikan pilihlah kenderaan Barisan Nasional. Kerana kita percaya dalam suasana yang sebegini, pembangkang akan menggunakan helah yang pelbagai helah. Hatta menggunakan kereta yang diletakkan Barisan Nasional punya bendera. Saya rasa benda-benda ini telah pun dirancang dan kita dah amat berpengalaman sebenarnya. Dan seterusnya, mereka akan menggunakan pelbagai helah untuk memenangi hati pengundi pada hari esok. Jadi kita minta keluar awal, pastikan bawa kad pengenalan dan pilihlah saluran yang telah pun ditetapkan, pergilah kepada tempat tuntung tempat memangkah ni dan undilah Barisan Nasional. So besok saya rasa jalan akan jam, perjalanan dah tentu akan sesak dan ini adalah perancangan daripada pembangkang. Jadi kita minta semua pengundi untuk keluar awal lah pada hari esok.